Ini sahabat Angel, ibu Kang, ibu Mas Asem, Mbak Val, kangen makanan Indonesia. Ya, yang nasi segitu mah kurang, Is. Ambil nasi. Tinggal tambah nasi. Manjir. Eh, enggak, piringnya dari sana aja. Padang biasanya kalau makan sama ibu, kurang itu. Ini kalau enggak kita enggak ngerti lagi nih, ini XXL. Oh, ya pakai ini. Biar kita kalau pergi kemana-mana kita udah kayak anak yayasan pakainya samaan Amsterdam. Kalau di kamar udah Maria boleh. Makdo kan semua Maria kan. Kalau Maria ada Yesusnya tuh. Nih. Terima kasih Bu. Berarti total koper semua kurang lebih 15 itu. Sahabat Angel, ibu Kang, ibu Mas Asem, Mbak Val, kangen makanan Indonesia. Bebek. Ini orang Maduro. Orang Maduro sampai sampai gitu ya. Apa? Orang Maduro. Kita enggak bisa. Masa Maduro dan jumbo kamu. Mana kayak makan water. Langsung makan pedes. Kalau mau makan water, enggak makan water. Ibu biasanya paha. Oh ya, betul. Semua paha. Semua paha. Putar-putar. Ini sambel lo boleh buat gue ya, karena lo gak suka sambel, padang juga boleh. Iya lah, cuman Mbak Val aja nih sahabat aja saya gak makan pakai tongtang plastik. Ini udah spoon, kayaknya dimana? Karena enak sih Val, makan ini pakai spoon. Nih, yang mau sambel lagi nih. Ini Mas Hasil, kalau mau sambel lagi kan enak. Masih banyak. Ya, yang nasi segitu mah kurang, Is. Ambil nasi, tinggal tambah nasi. Manjir. Eh, enggak, piringnya dari sana aja. Padang biasanya kalau makan sama ibu, kurang itu. Oh no. Kamu bilang kalau padang satu itu. Udah sana guys, mumpung belum kotor tangan. Udah. Ya elah guys. Nanti nih tuh, malam nasi goreng 2 porsi. Depan situ. Atau bakso Budi 20 ribu. Budi itu satu porsi berapa sih? Bukannya 20 ya? 10, 15. Piringnya kok? 25, 2 porsi. Satu meta, piringnya kok? Nih. Pal, katanya ayah lagi ini main piano ya? Mas Ansel mau piring? Ayah main gitar. Tante Meta pulang dari Turki, dia telat kan sampai sini? Iya, jam 4 baru tidur. Cuma 4 jam loh. Terus tuh, ngantuk-ngantuk itu jam-jam 9 pagi. Parah. Meta, kalau jet lag sendirian sama Mama Meta? Jadi ngajak-ngajak Mama. Ditabuk iya tuh. Mama emang jangan tidur. Katanya Asal mau beli itu banyak, ini saya punya. Ini. Kembali tuh. Nggak, tinggal putar. Gini. Kalian cengeng-cengeng. Ini santai meta gitu ya, kentut. Ini punya siapa? Oh, Mas Yapi. Ini The Fat Boy. Mas, nasi jarinya kok hilang ya? Oh, ya. Gitu, ini. Jam segini ngantuk sih, di sana jam berapa sih? Di sekarang jam berapa nih di sini? Mulai. Jam berapa, Ji? Di sana jam 1 siang tuh. Pokoknya kan nggak ngantuk. Jam 3 nanti ngantuk deh tuh, pasti. Jam 3 pagi? Baru ngantuk. Ini ngantuk saya sekarang. Oh, no! Langsung di itu dong, di lawan tidurin tuh. Gemuk kan, Barin? Oh, cocok dia udaranya, Barin. Pas lihat kamu, Dia makannya sebarangan sama saya. Dia nggak makannya nggak makan nasi. Tapi kalau saya dikasih makan, pokoknya tidak usah nasi juga anak-anak sana. Ini gue sih punya mata. Beli pecah belah lo dari sana. Aduh, aigo. Mbappe. Mbappe. Nih saya ini tak sini. Mbappe. Pak Alfa kan tak ganggu-ganggu. Kotor. Baru. Nih, baru punya Mas Yafi Kenzo. Beli dari bukanya mana?
Yang udah dibuka yang mana? Itu dari mana Mas Hanta? Oh, itu tiga. Mas Hanta buka ini, Mas Hanta saya situ. Itu belum semua, Mas. One food. Nih, Mas Davi bersih, Mbak. Kayaknya bisa aja. Selamanya tuh kayaknya selamanya Mas Davi deh yang kirim soal tadi, Mbak. Eh bukan kenzo, Mas Davi celananya itu tulisannya Los Angeles, bukan? Selama, selama. Saya atas bawah kenzo, ini karena saya punya bawahnya ini nih. Ini celana kenzo saya nih, Mbak. Jadi kan atasnya kenzo. Ini kalau nggak cukup nggak ngerti lagi nih, jadi XXL. Oh, yuk Mbak pakai ini. Kita lima kan? Jangan bilang nggak cukup. Ingat nggak? Biar kita kalau pergi kemana-mana kita udah kayak anak yayasan pakainya samaan Amsterdam. Tapi beda-beda desainnya. Cukup. Tapi emang sempit. Iya tuh kalau kalau hoodie kan enggak boleh begini. Sempit aja. Iya. Ini di sini kan kata. Pas. Loh, cukup gue mau sih kok kecilan nih. Iya lah. Welcome gitu. Atau kata ini ada L. Coba Mas XL. Itu apa? Ini L. L, ada XL 1, siapa yang mau XL, terus 3 L. XL udah pasti si Pak Is. Ini XL. Nah itu. Maju Is. Pak Is mana? Pak Is XL kan? Iya, udah pasti masa dia. Masa sih gede gini gak muat, ini gede kan? Pak Is tuh gede loh, sama Panji sama. Enggak, biar ini gede gak? Kalau menurut Meta kurang, tapi harus cukup nih. Ya, oh, jadi, nah, badannya XL. Gede loh tuh. Tapi kan gedean Panji. Coba Is. Ini 3 L. Tapi yang gede sih juga. Mana satu lagi, Matt? Matt-nya jadi buang tuh, di plastik masih ada. Beda-beda kan? Oh, kan? Ketat, percaya nggak tuh? Enggak loh. Enggak loh, Matt kalau dibuat XL sepandi. Jadi kayak kosong. Iya, sama-sama Pak Ika. Nah, tuh. Tuh, terserah nih. Yang tiga tinggal pilih. Mau maju. Yang mana? Nih. Tuh, mau yang mana? Nih, ya. Nih. Ini laki ini, Matt. Mana? Emang bagus ini dong? Tapi bukannya ini bagus dong? Ya coba, coba ini agak ganteng sih, bukan. Kamu kan ada ganteng ini kan dong? Ya, ini warna biru sendiri, yang ini perempuan ini deh. Iya, makanya. Ini Padang, maju Padang. Siapa mau Padang dulu atau ini, Mbak Santu deh pilih. Ya ini berdua aja sini, gambreng. Berdua, berdua. Gambreng, gambreng. Ya ini udah Meta nih, dia beda sendiri, ini biru tua, ini merah. Cukup gak Meta L? Cukup. Ini cukup loh, eh masa ini enggak cukup sih? Cukup. Nih, gambreng pilih yang mana salah satu. Jam berantem ya, jam berantem ya. Terserah yang mana, pilih deh tuh, pilih. Nih, satu-satu jendol. Jam berantem. Ini udah coba pakai. Itu sih cukup, Meta lo L. Katanya Val gini, M kayaknya Val. Siapa pula? Musa, enggak mungkin M. Tapi saya extra small, Meta. Ibu beli kayak gini extra small? Iya, saya. Ya Allah, ibu kecil banget badannya. Mana itu di situ aja tuh. Tapi warnanya warna Tosca. Cukup kok, Met. Masa kekecilan sih? Cukup tuh. Kan beda-beda, Met. Jadi, tapi yang sedang lucu juga. Kita jadi kalau pergi, enggak, kalau kadang, pergi full. Ini, kita lagi. Makanya, Met, tahun ini kita kemana? Yang mau cukup bisa. Thank you ya tuh. Nih, sahabat Tosca. Angel. Meta dapat dari ibu tulisannya Tosca, kuning. Jangan salah sama. Thank you tuh. Masih wangi wangi Amsterdam nih. Ya. Wangi keju. Tetap keju bisa kita makan sama rame. Itu depan ibu. Ini dia. Pasti nggak mau ya. Pilih yang mana? Mau yang mana? Satu-satu sama Mbak Ocha. Pilih. Gak mau kayaknya. Dia gak mau kayaknya ya. Abang kita mau udah Maria boleh. Makdo kan semua Maria kan. Kalau Maria ada Yesusnya tuh. Nih. Terima kasih. Ini si Ocha mana? Ocha juga. Mbak Ocha mana? Ocha. Di kamar. Gantungan buat di buat di kamar ya boleh, terserah Mbak Ocha. Bukan buat di kalung sini loh. Iya. Kegedean. Lu takutin dipikirnya. Lemari Mbak Ocha punya lemari kan taro gitu kan buat berdoa. Iya. Lemari kan Mbak Ocha ada lemari, kalau pagi kan? Boleh berdoa. Berdoa dulu. Itu kan itu, taruh di lemari tuh, biar itu tuh, Yesus. Itu di Hagia Sophia tuh jauh belinya tuh. Bagus ya. Pak Sepi, dari ibu.
Itu ini buat mama Meta ya, Meta bawa ya. Iya. Sama ininya satu nih, tasbih. Mana tasbihnya warna apa? Hitam kan? Nih. Mana udah tasbihnya? Ini di sini. Nih, Ma. Dari ibu. Terima kasih, Tum. Untuk mama Ang-Ang. Iya. Dia sebut tuh udah tuh, Met. Jadi saya tahu Bunda pulang berapa, Bunda? Berapa koper? Yang titip di Meta berapa koper? 7. Pokoknya Meta mau pulang tuh 7. Tuh juga kalau Meta 1. Mungkin 6 ya saya titip ya. Iya. Yeah. Saya sendiri pulang di bagasi 9. Yang di bagasi 15. Iya. 9. Berarti total koper semua kurang lebih 15 itu. 16-an ya? 9 tambah 7, 16. Yang di bagasi, yang di cabin saya punya ada 1, LV 1, nomor 2, biru 1, 4. Terus yang ini, yang ungu 1. Terus 5. Yang hitam itu Amsterdam 1. Sama satu lagi yang kipling yang warna itu. 7. Apa? Kipling yang warna putih hitam itu loh. Iya, 7. Berarti berapa? 20-an, 23. Gak terlalu banyak, berarti kita 5. Saya pulang sama bapak dari Amerika, 2 orang 30. Itu ibu nambah bagasi berarti ya? Kalau begitu ya? Tapi kan di Amerika enak, Matt. Kalau bisnis 40 kilo, kita 2 kali 40, satu kan jatahnya 2. Kalau khusus ke Amerika loh. Sahabat Angel, acara bongkar-bongkar malam ini, walaupun masih ada yang belum bongkar, saya akhiri dulu ya, saya udah gak kuat banget. Ngantuk! Jam berapa sih ini? 10, Bunda. Jam 10. Padahal harusnya di sana kalau jam 10 itu masih sore loh. Ini jam 10 malam ya? Malam. Jam 10 malam? Berarti di sana harusnya masih pagi loh, Met. Enggak dong, sore. Iya. Aku udah ngantuk ya, saya biasanya masih kentayangan jam segini. Jangan lupa sahabat Angels, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di chat yang bisa kita komunikasi. Bye-bye, saya mau tidur dulu. Mas Hasan, Mbak Fah udah terlelap.